Aunika Se berjaya mempertemukan adik-beradik yang terpisah sejak tahun 2000. Junaida Ahmad mengakui dia dianiaya 14 tahun lalu dan mendapat perlindungan di sebuah rumah kebajikan di Johor 7 tahun selepas itu. Ikuti laporan ini. Bagaikan air dicincang tidak akan putus, sesungguhnya pertemuan adik-beradik selepas berpisah hampir 14 tahun amat bermakna. Sebelum ini, Astro Awani melaporkan kisah abang sulung yang mencari Junaida Ahmad meninggalkan kampung mereka di Melaka kerana berselisihan faham. Maafkan sangat, selamat hari raya dari batin. Keluarganya merayu agar Junaida Ahmad pulang ziarah kubur ibu bapa di kampung. Syukur kerana akhirnya wanita berusia 52 tahun itu bertemu abangnya setelah mendapat maklumat melalui siaran Awani Kasih. 2005, ujung 2005, akak dihantar ke rumah kebajikan masyarakat kerana dianiaya kan oleh seorang. Lepas tu akak dihantar ke rumah kebajikan Sri Kenangan, Seremban. Hanya 4 bulan. Selepas tu akak dihantar ke pejabat apa ke rumah kebajikan Desa Bina Diri Mesing. Desa Bina Diri Mesing 7 tahun. Lepas tu ada majikan akak ambil akak bawa keluar duduk dekat rumah dia lah akak Zaidah Kang Barat Keluang. Jadi akak tu yang akak dapat balik ke kampung jumpa keluarga. Akhir akak tak dapat jumpa keluarga. Itu yang buat sedih. Niat hati nak jumpa orang tua. Lala tiga-tiga tak dapat tengok. Arwah mak tak dapat tengok. Abah tak dapat tengok. Adik. Itu yang akak rasa ralat dan menyesal. Junaida kini mengambil cuti dari majikannya dan tinggal buat sementara di rumah pusaka di Melaka. Jauh di sudut hatinya tidak terniat untuk menyakiti keluarganya. Abangnya Azhar berharap kesemua 6 beradik berbaik-baik dan dipertemukan semula. Junaida katanya masih mempunyai 2 anak yang dibela makcik mereka. Anggap dia bukan orang dia walaupun tak bela daripada kecil, dia bela oleh datuk dan nenek, tetap darah daging dia. Jadi baliklah, jumpalah ibu kandung ni. Selagi ayat-ayat ibu dia ada ni, minta ampun, tak maaf lah. Dia minta ampun je dengan kaki. Tak kira berada di mana-mana ke, dengar bila tengok Arwani Astro ni. Jadi, baliklah. Tiada apa yang lebih utama iaitu menyatukan semua kaum keluarga yang sudah berpecah sekian lama.